acara belum kelar, masih ada tanggal 2. Katanya Raka main kapan itu? Tete Maya kan pada main kapan? Iya, semalam dia habis nongkrong sama Tete. Kata Hani, ayah gak bikin mie apa? Sini main nih, ntar dibikinin mie. Dia lagi capek, lagi sibuk sama undangan. Iya, iya. Terus baik, pasti disebut. Coba ibu yang nyebut langsung OTW. Kata Lia. Terus baik, pasti disebut. Coba ibu yang sebut. Hei, gendut, itu lo janji undangan tuh. Mau disebar mana nih? Amin, amin. Raka, Raka, kapan main lagi bertanding? Ayah mau nonton sama Teteh. Semoga berkah, amin ya Allah. Tanggal 26 kita mengundang warga sekitar aja, ya ya. Hai kamu guys. Oh, ayah ngegas. Tanggal 26 kita acaranya apa ya? Ada apa ya kira-kira? Nanti nonton aja di Kisyu ya. Kanandanya mana? Kanandanya biasa lagi ngerokok. Ibu jadiin satu nih, nak. Anak-anak IT mana, Bu? Dulu. Udah nih, ya anak IT udah ibu serahin semuanya. Ayah jadi nyebar undangan kagak, kata Lia. Jadi, lu ditungguin. Astaga, masih nanya lagi lu, Lia, lu. Jadi, lu ditungguin ya. Nah, lu lihat tenda lu dirupuhin. Enak sama anak. Enak, ibu gabungin kamu semua. Halo, Kak Bibah. Kak Bibah, ayah awal. Aura orang baik banget. Makasih Kak Bibah. Kak Habibah. Kak Habibah 073. Kayaknya aku kenal deh. Kayaknya aku kenal Kak Habibah deh. Ntar sore Lia ke situ, karetin aja undangannya. Masih aja temen gue yang dilibatin. Kasih. Jadi gak ya nyebar suruh dia? Iya, udah rapi. Oh, nah, udah rapi ya. Udah dikaretin sama dia. Dayat ya, nak. Satu ya, nak. Dia yang ngatur deh. Itu mah buat tanggal 26 mah. Pokoknya acara ayah tanggal 26. Teh ingat. Ingat, terima kasih ya. Ingat. Alukman, makasih. Iya, Sista Wedding yang udah ngebantu terus. Dari acara lamaran sampai kemarin pernikahan. Selamat mantu ibu baru kasih Pak. Siap ntar ke situ biar ayah tenang. Lu ke sini jam berapa? Gue mau ke SAS dulu nyobain jas. Siapa akad yang rias siapa? Nah, waktu akad aku yang rias aku adalah dari Adi Rustana. Keren banget kan? Gitu. Aku dibikin benar-benar pangling banget. Suka banget sama make up-nya. Makasih Adi Rustana. Salam buat keluarga ya Siva, sehat-sehat semua. Makasih Kak Habibah. Kak Habibah nih kayak aku kenal deh. Kak Habibah. Kak Habibah kenal aku gak sih? Kayak kenal gitu, siapa ya? Aduh. Kayak kakaknya siapa gitu. Seadanya lu di rumah aja jam 4. Lu gak kerja ya? Pangling lihat Kak Siva cantik. Makasih. Iya ya, keren banget make up-nya Adi Rustana tuh, parah. Best banget lah pokoknya itu Adi Rustana. Iya, pangling banget sama make up-nya. Makasih Kak Habibah.
Kak Habibah, kakaknya siapa sih? Kakak cantik banget, Kak. Mau lihat Ayah Ojak. Lagi makan dong, Siva, nih. Tuh. Lagi makan, Ayah. Makan tuh. Yuk. Ayah mau makannya sehat. Alhamdulillah. Ayah harus makan. Kalau nggak makan, dia loyo. Kayung Berinda make up-nya kapan? Kayung Berinda nanti tuh make up-nya pas tanggal 26. Pokoknya kita semua dipegang sama Kayung Berinda. Dari make up, baju, aduh pokoknya keren deh. Kostum semua ya. Abisnya si Siva bingung, iya abis gue bingung ya, kayak gue kenal gitu, lupa-lupa ingat, kayak pernah ngeliat gitu, namanya Habibah. Kak Ayu kemana kakak? Ntar ah cari siapa ya yang namanya Bibah. Halo Citayem. Kayunya udah mulai kerja hari ini. Udah mulai masuk brownies ya, Bu. Hai Mbak, selamat ya. Amin. Makasih banyak. Boleh datang enggak di tanggal 26? Siwa cantik banget kemarin. Makasih banyak. Alhamdulillah ya di hari akad aku sama resepsi aku pertama berjalan dengan lancar dan nggak tahu kenapa aku banyak yang bilang panggil juga ya, makasih banyak. Taunya kagak kenal nih, sumpah gue yakin banget nih Habibah nih gue nggak kenal sih, maksudnya kayak gue tuh tahu itu siapa gitu. Oh iya ya aman. Langgang sama ya. Wah amin. Halo Anyer, mana Kanandanya kak? Kanandanya lagi di depan. Nah ini dia nih MC kita hadir nih buat tanggal 26 ada Alukman. MC nanti di tanggal 26 ya sampai ketemu di tanggal 26. Iya Alukman Bandung. Semua karena kamu nggak ada. Sampai ketemu Alukman. Pokoknya tanggal 26 tuh semua terlibat live sama Kananda dong. Cielah, lu apaan sih lu nih? Live sama Kananda. Amin. Amin, amin, amin. Ya tulisin ya undangan ibu ya. Biar rapi. Ntar kan tinggal sipak. Kirim aja ke Ayah. Semua tuh tulisan Ayah kan. Kita ke sini mandi ya, mau ke Rakes. Halo Karya, aduh Siva juga belum nulis nama buat undangan Siva tahu. Ria, tolongin dong ya, teman-teman SMP ya. Tan, Kintan, kirimin nama-nama anak-anak ya, anak-anak kampus dong Tan. Siapa aja nih Tan? Yang harus gue undang Kintan, tolongin gue. Dari kemarin Bu. Ya minjem bukunya dong ya, siapa mau tulis namanya. Enak Ayah gede gitu. Oke, ini nail art aku selalu berlangganan di Linea Beauty Bar. Tips diet. Tips diet sebenarnya apa ya, gara-gara mutih aja jadi kurus, terus juga dibantu sama dokter Cici, dokter kesayangan aku, dokter kurus aku. Ibu aja lihat kan badan ibu, iya nggak Bu, badan ibu tuh udah ngalahin aku banget. Ya itu. Waalaikumsalam. Kak Jenirun diundang gak? Apa? Jenirun. Puasa putih ya kak? Iya. Lo semua? Aku ngikutin puasa putih. Jadi kan katanya kalau mutih itu ada dua versi ya. Ada yang puasa, ada yang enggak.
dan aku alhamdulillah bisa mengikuti. Badan yang berapa kasih Pak? Berat badan aku 56 sekarang. Doain ya, semoga mengecil lagi, tapi kayaknya harus ngecil lah. Halo Makassar, asli paling banget dari pengajian sampai akad dan resepsi semua pangling. Makasih Kaida, memang itu yang aku inginkan. Kak Siva sekarang umurnya berapa? Aku sekarang umurnya 25 tahun, mau menuju ke 26 tahun ini. Kumpulin nih semuanya nih, nanti tips dong Kak Siva biar jadi kecil juga. Biar tipsnya apa ya? Ya kurangin makan, kurangin porsi makan, tapi sering makan, tapi kurangin porsinya. Jangan kayak ayah tuh nasinya nggak habis-habis. Jangan kayak ayah nih tuh, nasi nggak habis-habis dari tadi. Si doyan makan. Tapi dia nggak gemuk-gemuk, keren. Coba aku mama sama ibu kalau makan udah langsung naik ya bu. Itu banyak lemak babinya.